Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Pagi ini dapat jumpa kelas ajuran daripada bahagian pengurusan Pusicis, Kementerian Kerja Raya. Okey, staf KKR dah masuk ke? Angkat tangan sikit. Aman, 3, Belali, 4. Empat orang aja. Raihan, 5. Okey, kita mulalah Okey. Alhamdulillah, kita dapat jumpa dan pada pagi ini, kalau mengikut gilirannya, kita nak baca kitab Misbah Munir. Kita nak baca kitab Misbah Munir. Kita baca kitab Misbah Munir. Okey? Sambung pada menceritakan, menghuraikan kalimah, dua kalimah syahadat. Betul kan? Betul, Ustaz. Okey. Kita masih di sebelah purple tu yang nombor 6. InsyaAllah kita mula nombor 6. Tiada yang memberi rezeki. Okey, nombor 6. Ini adalah memahami istilah. Memahami istilah. Makna dari segi istilah. Kalau kita faham makna dari segi bahasa, kita dah tahu dah. Yang berkecil kita tahu dah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi huraian dari segi istilah ni, yang mungkin kita tak dapat, menyebabkan kita tak dapat feel, tak dapat rasa apa yang dimaksudkan tiada Tuhan melainkan Allah. Kita hanya faham terjemah. Jadi untuk membetulkan ilmu kita. Kenapa nak pernah betulkan ilmu? Sebab kita dah bersaksi. Dan kita akan terus bersaksi. Present continuous tense. Ashadu ni present continuous tense. Selalu akan berlaku dalam jiwa kita sepatutnya. Bukan semalam saksi, hari tak saksi. Tak. Kalau semalam bersaksi, na'udzubillah. Besok tak bersaksi, inai tak saksi. Semalam bersaksi. Itu nama dia past tense. Tapi ashadu ni, dia present continuous. Sekarang bersaksi dan dia akan terus bersaksi. Itu nama dia present continuous. Jadi apa yang kita saksi? Saksi ni yang kita dah cakap dulu lah. Kalau mahkamah, saksi ni, orang yang tahu, mesti dipanggil saksi. Orang yang tahu atau orang yang lihat. Jadi kita ni memang tak boleh lihat Allah atas dunia ni. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah bagi kita masuk syurga, kita dapat lihat Allah. Di mana? Di syurga. Tetapi bukan seperti melihat benda atau kelakuan yang baru. Itu ulama cerita dalam kitab. Macam mana? Nanti tengok. Wallahu alam, tak tahu macam mana. Tapi bukan melihat benda yang baru. Jadi, bila kita ada faham, itu yang kita dapat tahu, dapat pengetahuan, dan bila kita ada tahu, itulah yang menyebabkan kita boleh kata, kita bersaksi. Kita saksi ni kerana kita tahu. Lepas tu kalau mahkamah dipanggil saksi. Kerana kita lihat. Tapi tak boleh lihat. Tapi kita boleh saksi. Boleh saksi apa? Dengan setiap kehidupan ni, semua yang melibatkan Allah. Tu dia tulis mana-mana dalam buku-buku Tauhid ni. Tulis mana buku Tauhid. Kita sampai nombor 6 Tiada yang memberi rezeki. Tengok nombor 6 belah kiri, yang kotak hijau ni. Hanya Allah yang memberi rezeki.
Tapi usaha, usaha lah. Kerja, kerja lah. Nak pergi mancing, nak dapat ikan, mancing lah. Tapi bukan pancing tu yang beri rezeki. Tapi Allah yang beri rezeki. Tu nak kena faham sungguh-sungguh. Antara perkara yang dijamin pada manusia, hatta walaupun dia dalam kandungan lagi, antara perkara yang digarantikan ialah rezeki. Allah Ta'ala beri jaminan pada rezeki. Dan Allah Ta'ala tak beri jaminan manusia ni akan dapat ilmu, manusia ni akan masuk syurga. Tak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah pada rezeki. Tetapi guru-guru banyak sebut, dan inilah realiti yang berlaku, manusia tak sungguh-sungguh untuk mengusahakan diri dia dapat ilmu dan masuk syurga. Tetapi mereka bermati-matian dalam mencari rezeki. Yang dijamin, dia mati-mati. Yang tak dijamin, dia, tak, dia buat tak boleh. Ini yang berlaku sekarang lah. Kak Azri nak tanya . Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana ya pandang Ustaz tentang ada setengah pihak yang mengatakan setengah-setengah, sembilangan kecil lah, yang mengatakan bila kita ada macam ada disuruh cari rezeki, mana bekerja dia kata, apa nak usaha, rezeki memang Allah dah bagi, apa nak itu, itu silap tu. Rasulullah pergi perang pun bawa pedang. Rasulullah pun atur strategi. Kali kerja buat apa tu, bawa pedang? Buat apa nak makan, kan Allah bagi kenyang. Kamu juga begitulah, lebih kurang bahasa dia. Kita disuruh melahirkan sebab. Sebab tu, ulama' kata kan, rezeki burung itu telah dijamin. Tetapi burung kena keluar untuk cari. Kan ulama' kata gitu kan. Burung tu rezeki dia dijamin. Tapi dia kena keluar untuk cari. Kita ni Allah dah jamin rezeki kita ada, tapi kita kena keluar cari. Sama juga begitu. Kena usaha lah, kena kerja. Tu Sayyidina Umar kata dengan seorang lelaki, pergilah kau bekerja, Allah takkan turunkan makanan kau di langit. Tu kita kena kerja. Tapi cuma, jangan mati-matian sampai melupakan apa yang wajib kita buat. Tu yang kena faham betul. Ramai orang mati-matian sampai dia lupa apa yang wajib dia buat. Apa yang wajib? Belajar agama wajib buat. Solat wajib buat. Benda wajib pun tak lepas kadang. Lalu kalau beri alasan kenapa tak belajar agama, kenapa tak masuk kelas Fardhu Ain, kenapa ini tak faham, ini tak faham, dia kata tak belajar. Kenapa tak belajar? Allah, macam mana nak belajar? Kadang-kadang dia sebut kalimah Allah. Allah, Ustaz. Kerja. Ni. Saya kerja malam. Dulu ikut kelas. Sekarang ni kerja malam. Tukar masak. Kerja malam. Dah langsung tak ikut kelas. Tadi siang tak pergi belajar mana-mana. Dah siang dah penat. Malam dah kerja. Habis kita tanya, bila yang belajar ni? Nantilah pencin esok. Nak pencin apa? Umur dah 60 masa cakap tu. Nak tunggu bila? 70. Ini yang berlaku, fenomena yang menakutkan yang berlaku pada manusia lah. Lepas tu, kita minta dengan Allah. Biar Allah nampakkan pada kita ni, apa yang utama ialah utama. Apa yang perlu lahirkan sebab ialah lahirkan sebab. Apa yang kedua adalah kedua. Perlu dilihat dari itulah. Jadi ramai yang gagal belajar, terutama belajarlah atas mayang sekalipun. Ada yang kata meeting dengan bos. Nak cakap dengan bos, bos ini asal nak habis pun mulut tak mampu. Dia kata sebab bos tak faham, bos tu non-muslim. Kalau kita ramai-ramai muslim cakap dengan dia, dia cuma ikut.
Kata bos, 6:30 bos. Kita mesti boleh semayang. 5 minit je. Ha, break lah 5 minit. Itulah. Ramai disebabkan rezeki ya. Dia lawan Allah. Sebab rezeki ya. Dia langgar perintah Allah. Dia tak nampak eh, yang bagi rezeki tu. Hakikat dia bukan majikan dia. Ha, bukan majikan dia. Yang hakikat bagi rezeki tu Allah. Sama juga macam benda-benda yang lain lah. Eh, macam benda-benda yang lain. Ha. Kerja driver. Ni saya dengar cerita driver ni. Bos ajak balik ofis pukul 7. Masa tu 7:20 dah maghrib. Bos rumah jauh. Rumah tak jauh tapi KL ni jam. Sampai rumah pun dah lepas tengah dia isyak. Jadi maghrib terlepas. Saya cakap dengan dia orang. Kita kena cakap dengan bos kita. Bos kita mungkin orang putih. Ada orang ni, bos dia orang putih. Label ni. Ada yang orang bukan Islam. China ke India ke. Kita cakap dengan dia. Within 7:20 sampai 8:30, kita ada satu sembahyang nak boleh maghrib. Ha, cerita dengan dia. Dia tahulah. Kalau orang Malaysia lagi, dia tahu. Jadi, kita nak kena sembahyang 5 minit. Jadi, pukul 7 ni, kita masuk kereta, bawa dia balik. Bawa ambil lah wudhu, siap-siap. Kalau agak-agak jam, sampai rumah dia lepas tengah, pukul 8 tu kita full, tu hujap dalam kereta. Kita turun je Petronas, so kita semayang je lah. Tak payah ambil wudhu lagi, wudhu dah ada. Jadi kita makan masa yang pendek je untuk tunggu. Kena bos, give me 5 minit. Ah boleh. Saya tak nampak lah, tak boleh. Banyakkan bos-bos ni, mereka ni faham. Cuma kita tak nak pergi mereka faham. Ah, sebenarnya faham. Kenapa sampai tak selesai maghrib? Ramai yang pergi kata. Dulu saya ngajar kata pejabat ni yang banyak yang datang ni driver. Driver yang banyak datang. Dia kata kami selalu terlepas maghrib. Kenapa? Ah, kerja dia lah. Jangan sampai peringkat ni tau. Ah, jangan sampai peringkat ni. Ramai yang jadi macam ni. Sebenarnya dia yang tak kuat nak semayang. Itu je sebenarnya. Ah, kalau kita boleh cakap dengan bawah kita. Kalau kita bawah kita. Kita nak berak. Nak buang besar. Boleh kan bos? Saya kena berhenti lah. Saya kena buang besar. Boleh tak cakap? Bawah bagi tak? Mesti ada bagi. Ah, tapi kita yang tak apa. Tak cakap. Ah, tu yang berat tu. Ada juga bos Muslim. Meeting dia langgar je solat. Ah, itu bukan Muslim. Eh? Itu Islam yang tak mengamalkan syariat. Kalau Islam mengamalkan syariat, baru nama Muslim. Memang saya dah biasa dengar benda ni. Memang gitu. Dia batal wudhu je. Kalau bos tu perempuan, kita boleh cakap lah dia haid. Betul tak? Ah. Lepas tu kalau kita rasa meeting pukul 4, bos ni kita biasa tengok dia habis pukul 7. Pukul 7 kita dah kelam kabut, kita dah biasa. Kita masa meeting tu kita dah wuduk. Kalau dia panggil meeting 4:30, asal 4:45, kita ada schedule. Meeting kan schedule, janganlah kita panggil wujud. Ha, kita ambil wuduk siap-siap. Eh? 4 suku tu kita ambil wuduk. 4:30 masuk meeting. Tengok jam. 5:30. 6 lebih aja. Kalau nak 6 lebih aja, tak ada ni, tak ada berhenti. Kita keluar lagi jam semayang. Kita keluar jam semayang. Okey, siapa angkat tangan ni? Saya tanya. Nurani. Tak ada. Tanya Aura. Ustaz, kiranya consider kalau kita solat, kalau kita time kerja lepas tu tak solat, that mean duit rezeki yang kita dapat tu memang tak berkat eh? Tak ada. Kalau tak ada kita time kerja, kita meninggalkan yang fardu, kerja kita tu seluruhnya tak jadi ibadah. Allah, terima kasih Ustaz. Maknanya Allah tak nilai sebagai pahala. Patutnya kerja ni ada pahala. Cari rezeki, tolong suami, tolong keluarga, tolong mak, tolong anak. Ha, bayarkan sewa rumah untuk keluarga. Belikan makan minum, tanggung apa pengajian, tanggung sekolah dia, anak-anak. Patutnya ada pahala. Jadi 8 jam kat opi, 8 jam dikira pahala. Tapi sebab meninggalkan yang fardu, rezeki tak berdekat lah Tuhan lah. Tapi tak ada pahala. Penat je. Ha, penat je. Ramai yang macam ni. Ramai yang macam ni sebenarnya. Saya tengok lah kat pejabat.
ramai di sini. Kalau ini yang kita pegang, ya. Rezeki haram tak rezeki itu? Rezeki itu tak haram. Kalau kerja ni betul tak haram. Tapi itu yang orang kata tak berkat. Apa maksud tak berkat? Nak kumpul duit, nak pergi haji pun tak dapat. Itu tak berkat. Kalau nak bagi, nak berdekah pun rasa berat. Itu tak berkat. Bagi anak anak makan ke macam mana tu Ustaz? Duit tu halal tak lah. Berkat. Duit tu halal, kerja tu halal tapi tak berkat. Kenapa? Masa kerja tu langgar perintah Allah. Apa dia? Tak solat. Langgar perintah Allah, tak solat. Atau buat perintah Allah pun senang hati je. Lewat-lewat pun sembang zuhur. Ini orang perempuan suka buat kat pejabat ni. Tak ada rezeki, tak berkat. Tak berkat. Rezeki orang dah berkat, dia lain. Dia akan menjurus pada taat. Kita makan makanan berkat, dia gerakkan tenaga kita ni pada ketaatan. Tapi kalau kita makan rezeki tak berkat, tu di tenaga pun dapat juga. Kesihatan pun dapat juga. Tapi dia akan menggerakkan diri kita pada dosa dan maksiat. Okey, tanya. Siapa angkat tangan tanya? Assalamualaikum, Ustaz. Kiranya kalau mesyuarat yang berlarutan lewat, katakanlah pada pukul 2 hingga pukul 4, 4.30 asar. Jadi adakah kita bila masuk solat tu kita keluar sebentar? Adakah itu adab ataupun tidak beradab? Sebab kita nak solat awal kan? Otherwise kita kena tunggu pukul 4 tu dah akhir sangat baru nak kita balik. Tapi tak ada masalah. Kalau zuhur tak ada masalah. Mesyuarat pukul 2, zuhur dalam tengah. Betul tak? Zuhur tak ada masalah. Ataupun katakan mula pukul 1, Ustaz tak masuk waktu lagi. Ini kalau pukul 1. Sampai pukul 4, 4.30 dah masuk, 4 suku masuk asar dah. Macam mana Ustaz? Patutnya chairman yang mesyuarat ni, chairman yang panggil mesyuarat ni, pengurusi yang mesyuarat ni, patut dia tengok pukul 1.30 dah zuhur. Tak apalah, dah meeting sejam, pukul 2 kita break. Kita main dulu lah. Dua suku dia sambung. Patut chairman ni yang bertanggungjawab. Pengurusi mesyuarat ni bertanggungjawab. Tapi dalam banyak hal Ustaz, tidak gitu Ustaz. Kalau pengurusi tak bertanggungjawab, kita kena bertanggungjawab atas diri kita dengan Allah. Kenapa? Pengurusi tu pun, nyawa dia dalam pegangan Allah. Apa yang kita takut dengan dia? Betul tak? Dia pun nyawa dia dalam pegangan Allah. Macam kita juga ada. So kalau kita keluar, keluar sahaja, tanpa memaklumkan itu beradab lah ke? Ataupun nak minta izin dulu. Nanti orang kata dia ni nak solat lah dulu kunun. Awas sangat lah. Jangan peduli orang cakap. Kalau nak peduli berapa dia boleh cakap. Orang yang cakap tu pun patut solat. Betul tak? Kita cakap lah. Bos, 2.30. Kami tak solat lagi ni. Cakap kami, jangan cakap saya. Cakap kami tak solat lagi. Saya nak keluar sekejap, 5 minit. Betul tak? Keluar lah. Kalau dia tak apa-apa, I will start at 3. Tunggu dah pukul 3. Masih ada waktu lagi. Jangan concern apa orang cakap. Kalau jadi orang baik ni, jangan concern apa orang cakap. Jangan orang kata ni bajet-bajet alim, I don't care. Ya, betul. Kita kena pergi gitu. Kita tak akan mudik. Kenapa? Dia tak boleh tolong kita tinggal solat, kena seksa dalam kubur, kena azab dalam kubur, kena kepit dalam kubur, kena baling mula dalam kubur, kena get dan kala jengking ke apa benda dalam kubur. Orang yang cakap, kau ni alim lah. Dia tak tolong kita. Pasti. Betul tak? Jadi kenapa kita kena ambil buli apa dia cakap? Tu nak kena faham betul-betul. Okey, doktor yang ni apa? Okey, ada kelas Ustaz. Dalam kita bekerja, misalnya kita mesyuarat dimulakan pukul 2. Tapi kita pun habis kerja kita misalnya kuliah ke daripada pagi, bila masuk Zohor kita belum sempat lagi. Tapi mesyuarat dah mula, kita baru habis kelas. Okey, bila kita tak masuk waktu mesyuarat tu, ada kawan-kawan yang beritahu pada pengerusi. Pengerusi pun mungkin tahu. Pengerusi pun sendiri mungkin akan cakap, oh dia belum masuk lagi, dia boleh report kemudian. Jadi ini macam unwritten rules yang dibenarkan. Dah macam dah budaya memahami lah, kata okey, cakap lagi baru dia masuk. Boleh ke macam tu? Boleh. Apa? Unwritten rules ni dia depend on consideration of the chairman lah, betul tak? Kalau chairman ni dia berterima rasa, dia faham ni ada kelas 1-2, bagilah time untuk semayang. Patutnya gitulah. Kita kena faham lah. Kalau kita nak naik orang, kita boleh naik orang macam-macam. Betul tak? Kedua kena masuk lah apa? Kita kata kita bawa habis kelas. Kedua ada kelas. Kita tak nak tohor lagi.
Kalau dia nak naik orang, dia bercakap macam. Ayat pukul 3 boleh semayang, masuklah. Ha, dia bercakap macam lah. Tapi sebab tu kita mesti faham. Kak, tutup video kak. Yang dekat hospital tu ada tuan dengar tuan. Shima Ismail. Tutup video. Ha, nampak pula orang kena COVID waktu tu. Okey. Itu kat klinik tu. Kat klinik aku special gambar. Tak dengar tu Ustaz. Dia tak dengar. Tutup video. Shima Ismail. Tutup video. Shima Ismail. Tutup video. Ha, tutup video. Ha, dengar, dengar suara cukup. Ha. Okey. Sebab tu bila keyakinan itu pada Allah yang memberi rezeki dengan gusar. Usaha-usaha. Kena buang kerja. Jangan gusar. Pergi usaha. Ha, pergi usaha. Mungkin selama ni kita dah buat kesilapan. Tahu? Ha, lebih menakutkan kita terlibat dengan riba. Eh? Ha, kita terlibat dengan riba. Kita pinjam sana, kita pinjam sini, kita pinjam sana, kita pinjam sini. Kali kita kena berhenti kerja. Lepas tu baru kita belajar. Kenapa dulu buat hutang banyak? Aku yakin dia boleh kerja 60 tahun. Ah, ha, ni kesilapan yang kita lakukan. Lepas tu, kalau siapa yang masih kerja, jangan tepik hutang banyak-banyak. Kebanyakan orang yang masalah bila kena berhenti kerja ni, bukan makan minum. Makan minum ni, mesra ni masih murah. Kod bank pun ada dah. Orang kata insyaAllah lah, tak keburu lah. Tapi yang masalah dia kod bank ni, dia tak tolong hutang. Dia tolong makan minum je. Ha, sebab tu kita ni jaga-jaga lah sikit. Eh, hati-hatilah. Belajarlah daripada kawan-kawan yang lain. Saya biasa tengok benda-benda berhenti kerja ni pejabat saya pun belakang dulu. Dulu tahun berapa eh? 89. Eh bukan. 86. Awal 80-an. Ha, 86. Saya kerja 85. Saya mula kerja tahun 85. 86, bos saya transfer saya pergi Melaka. Transfer sekejap lah, dia kata. Untuk ganti, ada satu budak ni, nama dia Aman Sarifuddin. Saya ingat lagi nama dia. Nama dia panjang, Aman Sarifuddin. Dia ni kena pergi kursus kat Jepun. Company-nya saya kerja ni, dia ni ada joint venture dengan Jepun. Jadi, dia pergi Jepun. Dia jurutera dia ke Jepun. Jadi, dia pergi Jepun tu 3 bulan. Dia saya kena ganti. Jadi saya pergi lah kerja kat Melaka, duduk rumah company. 2 bulan lepas saya kerja, ekonomi meleset. Jadi government stop the project. Projek tu 666 juta, 5 tahun. Tiba-tiba baru buat 2 tahun, dia stop. Sebab ekonomi teruk. Jadi daripada bulan yang saya, bulan kedua tu, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, setiap bulan, masa staff sana ada lebih kurang 300 orang. Ha, 300 orang lebih lah. Setiap bulan dia panggil kami depan pejabat. Setiap bulan je dia panggil. Ha, setiap bulan dia panggil. Dia pakai hela. Dia pakai hela kat padang depan pejabat. Syarikat telah mengalami kerugian kerana projek telah diberhentikan. Jadi kami terpaksa mengambil keputusan isyarah. Nama dia Aladdin. Saya ingat lagi nama dia. Encik Aladdin. Alauddin nama dia, Alauddin. Dia kata syarikat keputusan untuk mengurangkan pekerja. Jadi nama-nama berikut, sila sampai ke depan, ambil surat dan ambil cek pampasan. Dan mulai ni hari, kamu tidak lagi bekerja dengan syarikat. Dia panggil lah, seorang. 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 Ha. Ada yang malam tu nak nikah, dia panggil datang pejabat untuk ambil surat. Menangis. Ambil surat. Ha. Sampai staf sana, daripada 300, dia buang sampai tinggal 8 orang. Saya salah seorang yang tinggal lah. Ha, masa tu kerja dah stop lah, tak ada kerja. 8 orang. Jadi, dia hantar saya balik KL. Sebab saya ni dipinjamkan ke Melaka. Yang 7 orang tu pun, dia buang lagi, tinggal 3 orang. Ha, tu cerita dia. Akhirnya, pejabat tutup. Ini saya dah tengok depan mata saya tau. Budak-budak yang rok-rok panjang nangis dapat surat. Sebab dulu ni ada yang kabel pula, ada jointer kan. Jadi apa yang kita nak cakap. Masa tu adalah abang-abang yang tua-tua ni. Dia kata kau jangan nangis-nangis lah. Kau jangan putus asa lah. Kau pergi cek kerja lain. Ada orang dapat kerja lah. Ada kerja petropam, ada kerja ini, ada kerja supermarket, ada kerja apa.
Tapi gaji tak samalah macam gaji yang dia dapat. Dia orang kata bukan masalah makan bang, dia kata makan bapak saya bertanggung saya makan, dia kata masalah saya banyak hutang. Ni betul Allah Rasulullah kata orang berhutang ni siang dia resah, malam dia tak tidur. Ini betul berlaku ni. Kita yang penting kita kena tahu bila kita makan minum ni kita kena rasa yang bagi rezeki ni Allah. Bila kita kerja kita kena rasa yang bagi rezeki ni Allah. Kita tengok burung, burung tengah makan, kita kata yang bagi rezeki tu Allah. Tapi burung kena keluar cari. Tapi yang bagi tu bukan burung tu yang dapat, Allah yang beri. Hatta dalam kereta, kita naik kereta, kita jalan, kita nampak gagak makan bangkai tikus kat tengah jalan. Bangkai tikus dah kelanggar kereta, dah penyek lah. Nampak dia datang gigit. Kita kata yang bagi rezeki gagak tu ialah Allah. Dengan makanan yang sesuai lah, bangkai lah. Bangkai. Kita beli ikan ke pasar, kita balik, kita masak. Kita kata Allah dah tentukan, inilah rezeki aku. Ikan ni laut mana, aku tak tahu. Tapi Allah aturkan, yang bagi rezeki tu adalah Allah. Kita kerja, dapat gaji, kita kata yang bagi rezeki tu adalah Allah. Rezeki ni bukan hanya makan, minum. Itu lagi, kalau tu nak faham. Dapat anak juga rezeki, dapat pasangan juga rezeki. Dapat kasih sayang daripada manusia juga rezeki. Pertemuan juga rezeki. Kita pergi dah tempat jumpa kawan lama kita. Itu nama rezeki. Jumpa pula dia pula ajak kita belajar agama. Dan kita boleh belajar agama sampai sekarang. Kita boleh kekal dalam belajar agama. Itu rezeki yang sangat baik. Punca daripada Allah temukan kita dengan seorang. Saya dulu kan masa saya kerja, kadang-kadang masa pejabat saya kat Jalan Ampang. Kat Jalan Ampang. Menara TRI. Sebelah Nico Hotel. Kat depan Pampak. Pampak sana di sebuah jalan ni. Kadang-kadang saya pergi semayang zuhur, saya pergi makan dekat Tabung Haji. Sebab lepas makan tu saya turun dengan kuliah zuhur kat Tabung Haji. Sebab ada beberapa ustaz yang saya ikut kuliah dia lah. Jadi sekali tu saya pergi kantin Tabung Haji. Saya selalu pergi seorang. Saya tak pergi seorang. Selalu saya pergi seorang. Saya keluar naik motor saya pergi. Saya pergi subuh bawa motor. Pergi kerja bawa motor. Dan sekali tu saya jumpa ada budak opil juga. Dia datang kat saya. Dia kata, bang saya tak pernah datang sini makan. Ini dah datang. Betulan jumpa abang pula. Dekat saya selalu juga. Saya selalu sekali kat sini. Saya dengan kuliah ni lah. Kampus satu lebih kan ada kuliah dekat tu. Pergi dengan kuliah. Dia kata betulan lah agaknya. Saya kata bukan kebetulan. Allah dah aturkan kita bertemu. Lepas tu dia mengadu masalah dia. Dia ada masalah. Dia tension dalam pekerjaan. Dia kata berapa kali dia dah masuk parking pejabat, dia balik. Dia keluar balik parking, dia balik. Sebab dia rasa nak masuk pejabat ni macam nak kena pergi perang. Dia tension. Saya cerita dengan dia nak buat apa. Adalah benda-benda yang saya tahu sesuai dia baca, amalkan. Lepas tu saya kata bincang dengan bos lah. Bincang dengan bos. Saya tanya bos apa? Dia bos ni lah. Saya kata dia kenal bos ni. Dia okey. Bincang dengan dia. Lepas tu dia okey lah. Dia okey kejap. Lepas tu dia SMS saya. Zaman tu SMS kan. Dia kata bang saya dah datang balik lah petik saya ni. Saya kena berhenti kerja lah. Tak apalah saya kata. Tapi saya kata berhenti kerja, sebelum berhenti kerja cek kerja dulu. Cek kerja dulu, jangan berhenti terus. Kita ni ada anak, ada apa, ada tanggungjawab. Kalau daripada dia pegawai account, dia pegawai account, dia berhenti, dia jadi Toyota punya salesman. Ini cerita betul ni. Dan sekarang dia berjaya sebagai Toyota punya salesman. Dia dah lama lah tak kontak saya. Tapi saya perhatikan dia punya perkembangan di Facebook lah. Dia telah berjaya sebagai salesman kereta Toyota ni. Sebab saya nampak kalau saya imbau-imbau balik saya nampak watak dia ni bukan sebagai pegawai akaun. Watak dia ni sebagai orang sales memang. Cara dia bercakap, cara dia pakai, dia pakai smart tau. Dia pakai smart. Hatta pergi makan pun tak buka. Memang pakai kemas lah. Memang pakai macam salesman dia pakaian.
Dan cara dia cakap tu, cara dia menerangkan sesuatu, memang orang macam sales terangkan produk. Saya nampak bidang dia kat situ. Tapi saya tak cakap dengan dia. Saya kata pergi cari kerja lain lah. Lepas tu rupanya kawan dia cakap, kawan dia cakap dengan dia, dia kata, Azhar, aku kenal kau. Aku sebutlah nama dia. Aku kenal kau. Cara kau berpakaian ni, cara kau cakap ni, kau ni bidang sales tau, dia kata. Itu kawan dia, dia recommend dia kerja Toyota Businessman. Dan bintang dia cukup cerah kat sana. Dia jadi satu orang salesman yang terbaik lah dekat-dekat Kuala Lumpur. Oh, saya pun cukup gembira lah. Saya cukup gembira kerjaan dia lah. Saya cukup gembira kerjaan. Sebab apa? Dia telah menemui benda yang dia cari. Lepas tu bila kita ajar diri kita, Allah beri rezeki. Ingat ni hari-hari. Ilmu ni adalah rezeki. Allah beri rezeki. Rezeki apa? Rezeki menuntut ilmu. Allah beri rezeki. Temukan dengan kawan yang baik. Allah beri. Ya Allah beri. Selain daripada Allah, tak boleh beri. Kalau kita dapat rasa, latih diri kita untuk rasa yang begini, hati kita akan cukup bahagia. Dari situ lahirkan rasa syukur. Kenapa? Allah yang beri. Dengan makhluk sebagai adab dan akhlaknya, kita kena terima kasih lah. Orang bagi kita duit, kita terima kasih. Tapi jangan lihat dia. Terima kasih sebagai adab. Memang kita kata dia ni pemurah betul. Tapi lihatlah siapa yang memberi duit tu kat dia dan siapa yang menggerakkan hati dia untuk beri kat kita. Tu nak kena tengok kat situ. Maka kita akan kata Allah. Kalau kita faham lah dalam tauhid. Kita akan kata Allah yang beri. Allah yang gerakkan hati dia untuk beri. Kalau Allah tak gerakkan hati dia, dia pun tak boleh beri. Dia pun tak boleh beri. Jadi siapa yang gerakkan? Allah yang gerakkan hati dia. Okey, boleh tanya? Doktor nak tanya ke? Angkat tangan. Tak ada. Doktor Nurwati tak tanya. Jadi benda ni nak latih. Kita bangun pagi sihat. Sihat ni rezeki tau. Sihat ni rezeki. Jadi siapa bagi sihat ni? Allah bagi sihat. Allah bagi sihat. Bila Allah bagi sihat, dari situlah lahir ni syukur. Kalau tak rasa Allah yang beri makan, Allah yang beri minum, Allah yang bagi sihat, Allah yang bagi kita rezeki yang anak-anak kita sihat. Allah bagi kita rezeki untuk taat. Allahumma haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Ya Allah, apa terjemahan dia? Jadikanlah aku ini melihat yang benar itu benar dan apa sambungannya? Dan perkataan apa tu? Apa tu? Yang batil itu batil. Jadikanlah aku melihat ini hak tu hak, benar itu benar dan batil. Yang batil. Rezekikan aku bukan untuk mengikutinya. Apa tadi? Yang tadi untuk jawapan tu. Rezekikan aku untuk mengikutinya. Rezekikan aku untuk mengikutinya. Allah Maha Kuasa, wa'duna tiba'a, wa'arinal batila batila, wa'duna tiba'a. Rezekian aku mengikuti hak yang benar. Jadi kita dapat ikut benda yang benar, kita boleh belajar, kita boleh amal, kita ada perubahan pada diri kita. Dulu semayang lingkang pukang, terbalik-terbalik tonggeng tu tak tahu benda. Tapi sekarang ni dah ada kepahaman sikit, maknanya kita dah nampak kebenaran tu. Dan Allah dah rezeki yang kita untuk mengikutinya. Sebab tu doanya Nabi ajar itu rezeki. Dia kata rezeki. Ya Allah, jadikan aku melihatnya hak itu hak. Waridan batilah batilah. Jadikan aku ni tengok yang jahat itu jahat dan jauhkan aku. Rezekikan aku untuk menjauhkan diri aku daripada dia. Itu dia kata rezekikan aku untuk melakukan taat. Dia masalah dia bila nampak rezeki tu makan, minum, duit, nampak tu je. Sempitnya fikiran. Allah bagi kita, mungkin tak bagi kita rezeki duit. Dia bagi kita rezeki anak.
Dia bagi kita rezeki suami yang baik. Dia bagi kita pasangan isteri yang taat. Allah tak bagi kita suami yang baik. Suami kita biasa-biasa je lah. Tapi dia bagi kita rezeki untuk ilmu. Tengok. Tanpa kita sedar rezeki untuk ilmu ni, jauh lebih baik daripada suami yang baik. Ada Allah bagi rezeki suami yang baik. Untuk ilmu dapat. Tapi Allah uji dia dengan ada anak OKU. Ha, itu pula ujian dia. Orang lain ada rezeki anaknya sihat. Tapi dia tak ada rezeki pada anaknya sihat. Orang lain ada rezeki anaknya sihat. Tapi tak ada rezeki dapat dalam untuk ilmu. Nak belajar ni ada je halangan. Begitulah rezeki tu yang kita kena faham. Satu, apa dia rezeki. Dua, kita kena faham hanya Allah yang beri. Ni rezeki boleh hidup ni, pagi ni. Boleh bernafas. Tak ada nafas. Turun. Eh? Siapa beri? Mula-mula kena faham. Siapa beri? Allah. Siapa hidupkan? Allah. Sebab tu bila kehidupan ini satu rezeki. Apabila kita dapat menggunakan dia dalam ketaatan. Jadi jangan buang masa lah. Eh? Jangan buang masa. Antara penyakit kita ni, buang masa kita, kita banyak berlabuh kepada handphone. Banyak berlabuh kepada handphone. Kalau tengok benda bermanfaat tu boleh tahan. Dengan-dengan kuliah, tengok-tengok nota dalam handphone, eh, rujuk-rujuk benda-benda baik, tak apa. Tapi kalau tengok benda-benda yang tak ada manfaat, itu satu bala bencana, itulah fitnah akhir zaman yang kita jaga-jaga. Jangan sampai kita terlibat ke sana. Okey, saya ingin tanya. Ustaz, macam mana orang yang direzekikan dengan anak yang ramai, macam Ustaz sebut tadilah, menyebabkan dia memang masa dia dengan keluarga dia, dihabiskan masa untuk berkhidmat dengan keluarga dia, dengan anak dia, dengan suami dia, menyebabkan dia kurang masa untuk menuntut ilmu tu, Ustaz. Adakah, bukankah dia berkhidmat untuk keluarga juga satu pahala? Satu ibadah. Dia berkhidmat pada keluarga itu dinamakan ibadah khusus. Bukan ibadah khusus, dinamakan ibadah umum. Memang itu juga pahala. Tapi dia tak boleh kata, sebab anak aku ramai ni, aku tak belajar agama. Bila tak belajar agama, bimbang, solat salah. First, Allah kira solat. Bukan khidmat keluarga dia. Solatnya mana? Solat yang diterima. First sekali. Rasulullah kata kalau benda ni selesai, lain semua okey. Benda ni tak selesai, habis. Dia kena adjust lah. Suami ni kena tolong ke macam mana ke. Sebelum dia kahwin, dia kena bayar paduan dulu ke. Betul tak? Dia banyaknya masalah ni. Kahwin umur 25. Sebelum kahwin ni, balik umur 13. Kahwin 25. Maknanya 12 tahun dah free, bujang. Betul tak? Tak pergi belajar agama. Tak tahu dia buat apa. Betul? Tak tahu dia buat apa. Ha, dia pun tak tahu apa sibuk kat mana. Bila kahwin dapat ada asam satu. Masa tu baru ada kesedaran belajar agama. Okey. Pada asasnya, silap siapa? Kita tak boleh kata, ya Allah, kau bagi, silap. Kau tak kau bagi aku anak ramai. Macam mana aku nak belajar agama? Nanti dekat akhirat nanti soalan ni akan keluar. Ada orang dawa gitu. Ada orang kata, ya Allah, kau bagi aku cantik. Kau bagi aku handsome. Macam mana aku tak buat maksiat? Orang ni goda aku, orang ni goda aku. Orang ajak aku jadi berlakon drama, jadi model. Sebab kau bagi aku cantik. Maka Allah akan datangkan Nabi Allah Yusuf. Dia kata, ni hamba aku paling cantik. Nabi Allah Yusuf ni kalau orang dia naik atas batu tinggi, cantiknya muka dia ni, sampai dalam kitab kata kalau dia minum air, nampak air tu kat tengkuk dia mengalir. Punya halus kulit tu. Sampai orang kata apa? Orang kata kalau perempuan kata apa? Ini manusia ke malaikat? Seperti dikatakan oleh jiran-jiran Dulaiha kan? Yang kisah dia tahu. Sampai terluka tangan tu. Sampai dia pergi tempat yang dikatakan kering kontang, tak ada makanan. Dia pergi beri nasihat pada orang tu simpan makanan. Orang tengok muka dia dan kita kata, kenyang sebulan. Tu kenyang sebulan.
indahnya muka dia ni kenyang sebulan. Itu kadang-kadang ni perempuan yang mengandung ni dia banyak suka baca surah Yusuf supaya anak cantik. Dia tak tahu kalau anak cantik dia ada masalah lain nanti. Betul tak Liap? Kena pula anak tak ikut syariat. Lagi masalah. Orang ni ajak keluar, orang ni tackle, orang ni kacau, orang ni gitu, orang ni gini. Dia iman tak ada. Iman kurang, iman nipis. Lagi kita pening. Jadi, ada orang kata nanti di akhirat apa? Ya Allah, engkau jadikan aku ni kaya. Macam mana aku tak pada engkau? Maka Allah Ta'ala akan tunjukkan apa? Siapa Nabi yang kaya? Siapa Nabi sibuk tadi? Nabi Allah Sulaiman. Allah akan kata dia ni bukan pimpin manusia je. Dia pimpin binatang pun dijaga, angin pun dijaga, jin pun dijaga. Tapi dia masih boleh taat pada Allah. Ada orang kata, ya Allah kau bagi aku miskin. Semua orang bagi alasan. Macam mana aku taat pada Allah? Aku boleh kerja, buat grab, buat ini, buat itu. Bila masa aku nak belajar agama Tuhan? Kau bagi aku miskin. Allah datangkan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ni dia kena halau daripada kampung ni sampai emak dia ni makan kulit-kulit kayu untuk survive. Miskinnya dia waktu tu. Orang tak budi dengan dia. Tapi dia masih taat pada Allah. Sebab tu kita ni satu kita kena akui kesilapan kita lah. Patutnya belum kahwin. Tu yang Sayyidina Umar kata sebelum kau jadi pemimpin kau tutup ilmu. Sebab kau dah jadi pemimpin, kau takkan ada masa untuk ilmu. Ni jadi mak ni pemimpin lah ni, pimpin anak tu lah. Tengok anak, jaga anak, pimpin anak tu. Sebab tu suami kena tolong, ejas. Kalau isteri ni kena pergi belajar pada Ain, suami kena jaga anak kat rumah, dia kena jaga anak kat rumah. Kita kena ejas lah macam mana. Sebab tu ada kadang saya tengok, ada dulu saya sengaja kan, sebelum pergi tu. Kita ngajar kat surau-surau, kita nampak ada nenek bawa cucu. Saya tak boleh marah lah. Saya kata cuba kawal dia lah. Dia kata, Ustaz boleh tak bawa cucu? Saya jaga cucu. Tengok kecil-kecil jaga anak, dah besar jaga cucu. Bila masa nak belajar lagi? Sebab tu kalau kita tak ada cucu, jangan cakap nanti dah besar, anak dah besar baru nak belajar. Anak dah besar itu anak dah kahwin. Kesilah kita jaga cucu pula. Jadi bila masa nak belajar, kita takkan ada masa nak belajar. Satu lagi kita tak pasti umur kita tua tidak. Banyak orang sekarang tak sampai umur tua dah. Tengok kawan-kawan yang meninggal, adik-adik dia meninggal 40, 35, pun ramai dah pergi dah. Budaya sekarang ni. Tu yang meninggal, budak Rabani tu 48, semalam meninggal 2 hari lepas. Memang muda-muda. Jadi, moga Allah rezeki yang kita dan taat. Jadi macam ni, kita dapat belajar agama. Allah rezeki kita duduk dalam taman syurga. Jawapan yang kita kena beri, beri syukur. Okey. Tanya lagi. Latifah. Tanya kak. Angkat tangan ni. Tak ada. Nombor 7. Dia yang menghidupkan. Nombor 7 belah kiri. Hanya Allah yang menghidupkan satu-satu. Nombor 8. Tiada yang mematikan. Nombor 8 belah kiri. Hanya Allah yang mematikan sila satu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Apa dimasukkan dalam fitnah? Zaman yang orang melihat yang baik itu tak penting. Itu nama zaman fitnah. Kadang-kadang orang melihat yang baik itu tak bagus. Itu nama zaman fitnah. Orang melihat yang tak baik ini bagus. Itu nama zaman fitnah. Orang tak peduli pasal agama zaman ni. Zaman yang orang mudah cerca pada orang nak pada agama, ni zaman fitnah. Zaman kerosakan, itu nama zaman fitnah. Sekarang kita berada zaman fitnah, zaman kerosakan. Benda-benda kecil jadi tumpuan. Kalau orang sebut pasal perkataan janda, balu, wah semua orang tunggu perhatian. Janda buat silap sikit, orang cakap macam-macam. Tahu, ini nama fitnah. Perempuan silap sikit, orang cerita, tu besar. Orang viral. Lelaki pun sama juga. Silap sikit buat, selama ni baik. Tiba hari tu,
dia bergaduh dengan kereta ke, ada orang sebelah nampak, orang ambil kamera, orang rakam video, orang sebab tu kisah. Ini nama zaman fitnah. Orang lihat agama ni benda kedua. Ini nama zaman fitnah. Orang lihat agama ni hanya pada upacara-upacara rasmi. Bapak mati, sunat, maulid Nabi, sambut awal Muharram. Masa tu lah orang berpakaian agama. Selain itu, orang akan pakaian cara yang mereka faham dan mereka suka. Ini nama zaman fitnah. Ini nama zaman fitnah. Orang lebih mengutamakan dunia. Meeting sampai tak semayang. Ini nama zaman fitnah. Orang anggap belajar faduan ini hanya untuk budak-budak. Ini zaman fitnah. Zaman kerosakan. Dan dia tak pernah rasa peduli, tak pernah rasa bimbang. Adakah amalan dia betul atau tepat? Adakah akidah dia benar-benar berada atas landasan yang selamat dan tak terjun dalam neraka? Itu nama dia ahli sunnah wal jemaah. Ahli sunnah wal jemaah punya makna pun tak faham. Ini zaman fitnah. Kalau kita ikut arus ni, yang sekarang ni, kita patut menungkar arus. Orang tak utamakan ilmu, kita utamakan ilmu agama. Pada lain kita belajar. Orang sibuklah nak pergi ambil kos ini, kos ini. Dulu ada anak murid kata, Ustaz, saya nak ambil master. Kita kata, pada lain macam mana? Kalau ambil master ni, tak ada masa nak mengaji. Kita kata, jangan ambil. Kau tanya saya cakap, jangan ambil. Bukan wajib ambil master tu. Rukun semayang pun tak kecil lagi ni. Niat pun kurang kabut lagi. Umur dah 30, umur dah 40 nak ambil master. Tak apa. Ambil master tak salah. Tapi mengutamakan yang utama. Itu makna dia. Mengutamakan yang utama. Kita tak faham apa yang utama. Kenapa? Ini zaman fitnah. Zaman orang nampak orang pakai serban ni pelik sungguh. Tahu? Zaman orang nampak orang pakai pudah ni, menakutkan. Ini zaman fitnah. Budak-budak tengok orang pakai pudah ni menakutkan. Sekarang orang tak takut dah, orang semua dah tutup mulut. Kan? Orang semua dah macam pakai pudah dah. Tapi kalau dulu orang tengok, budak-budak tengok, dia teropong-teropong mulut dia. Tengok orang pakai jubah ni pelik sungguh. Ini zaman fitnah. Tapi kalau budak-budak ni tengok orang pakai baju ketat ke, jeans ke, dia nampak macam biasa je. Ini zaman fitnah. Kita berada di zaman ni lah. Kalau kita tak pandai bawa diri, kita tak carikan kawan yang boleh tolong kita, kita tak berada di persekitaran yang baik, kita juga akan lemas dengan fitnah ni. Okey, boleh faham eh? Jadi nombor 7, nombor 8 tu sekali, dalam kalimah la ilaha illallah ni, tiada yang menghidupkan, tiada yang matikan. Maksudnya la ilah ni, ilah ni sifat ketuhanan. Antara sifat ketuhanan, dia menghidupkan, dia mematikan. Dia menghidupkan, dia mematikan. Kita tengok budak lahir, kita kata Allah yang hidupkan dia. Kita tengok budak-budak kena apa gempa bumi. Macam dekat Turki tu. 4 hari budak tu dalam budak umur 6 tahun dalam timbunan batu. 4 hari. Orang keluarga dia ada kelima hidup. Ada juga seminggu. Orang keluarga dia dalam timbunan hidup. Dulu kat Turki tu pernah jadi. Gempa bumi. Siapa yang hidupkan dia? Bukan udara. Bukan badan dia kuat. Tapi apa? Allah hidupkan dia. Walaupun dalam batu, dia boleh hidup. Kalau Allah nak matikan manusia, bukan kata dalam batu. Atas katil boleh mati. Tengah makan boleh mati. Tengah berlari dia pula boleh mati. Kalau Allah nak matikan lah. Kenapa? Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Lepas tu salah lah. Kalau kita ni kritikal, anak kita kritikal, kita pergi jumpa doktor, doktor buat lah. Apa? CPR ke benda ke. Jangan cakap. Kita cakap terima kasih doktor. Itu betul. Sebagai adabnya. Jangan cakap tanpa doktor anak saya dah mati. Ini satu yang sangat salah. Kenapa? Yang tak mematikan ni, yang menghidupkan adalah ilah. Ilah ni siapa? Ilah ni Tuhan.
Tapi sebagai adabnya, kita terima kasih dengan doktor tu kerana bertolong usahakan anak itu. Dulu ada dengar kawan cakap, anak dia kena denggi. Dia kata doktor terus masuk swasta, kos dia RM12,000 kata. Doktor ganti darah. Ha, tak tahu lah dia kata. Dia kata doktor ganti darah. Cepat tu buat ganti darah. Anak dia kritikal lah tu. Lepas tu dia kata kalau bukan sebab darah ni anak aku dah mati dah. Ha, saya cakap dengan dia, bukan itu. Allah yang bagi dia hidup. Dia diam ni lah. Saya takut nak cakap begini kadang bukan apa tau. Kadang orang argue. Ha, orang argue pun. Orang cuba nak bangkang. Ini bangkang ni bahaya ni. Dia boleh bawa tu benda yang tak baik lah. Lepas tu saya nak beritahu. Mari kita lahirkan sebab. Jaga diri kita. Jangan letak di tempat yang bahaya. Tetapi yakinkanlah diri kita. Yang menghidupkan itu adalah Allah. Kita ni asal tak ada. Allah yang bagi ada. Allah itu dia sedia ada. Kita ni asal tak ada. Daripada alam roh, dicipta kita jadi roh. Roh dimasukkan dalam perut kita. Allah Ta'ala yang menguruskan semua ni. Jadi, yang menghidupkan adalah dia. Itu kita baca dalam apa, musikah hadis kan. Bila air mani lelaki itu jatuh kepada rahim perempuan, maka ada malaikat akan bertanya, wahai Tuhan, pertemuan ni, air mani lelaki perempuan ni, nak diteruskan tidak? Kalau Allah kata teruskan, dia akan proses lah jadi mengandung. Mengandung, jadi apa, segumpal darah, sebab tu seketul daging. Lepas 4 bulan, malaikatnya dalam rahim perempuan ni tanya lagi, ya Allah, nak hidup ke tidak? Kalau kata tak hidup, tak hidup lah, gugur. Kalau Allah kata hidupkan, waktu hidup tu lah, Allah akan kata, tulis rezekinya, ajalnya, bahagia dia, celaka dia, tulis. Tulis. Jadi, sampai 9 bulan, akan ditanya lagi, nak dikeluarkan di ke dunia tidak? Kalau tak keluarkan, mati dah dia. Begitulah proses dia. Jadi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita kena yakin benda ni sungguh-sungguh. Dengan mempraktikkan. Tengok cerita dekat National Geographic. Macam mana burung ni menetas. Burung ni tinggalkan sarang, tiba anak dia menetas. Dia balik-balik tengok anak dia keluar dari telur. Siapa yang keluarkan dia dari telur tu, siapa yang membeli nyamuk pada dia, kita cakap dari kita, itu kerja Allah. Kita tanam benih. Tiga hari, macam saya ni ada tanam sikit ni, Rochelle. Ada beli polybag tu saja, ambil biji-biji tu tanam. Seminggu, nampak, keluar. Pokok besar ni lah, tinggi ni. Ni ada ni. Keluar. Kita kena cakap dengan kita, ya Allah, engkau yang hidupkan. Ada juga yang ditanam, tak keluar-keluar sama sekarang. Maksudnya apa? Allah yang matikan dia, benih tu, tak hidup. Kenapa? Allah. Kalau boleh rasa macam ni, tanam pokok pun dapat tauhid. Siram pokok. Aku siram sebab. Tapi yang tumbuhkan ni Allah, bukan aku. Bukan air, bukan cuaca. Bukan. Allah yang tumbuhkan. Jadi kalau dia nak ketumbuhkan, keperluan matahari semua, Allah yang aturkan. Kita cuma jaga, jaga usaha jaga. Allah yang besarkan. Tanam pokok bunga pun boleh dapat tauhid. Kalau faham apa dia pada dasar dia, makna kalimah la ilaha illallah. Indahnya baca tauhid ni. Hati kita akan menjurus pada dia je lah. Tapi kena praktis. Okey. Siapa tak angkat tangan ni? Adliyah Hasanah. Ada yang tanya ke? Saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana keadaannya bila seorang doktor tu dia diagnose sakit tu dan dia kata, sorry puan, suami you dan cancer stage 4 dia ada 6 bulan je untuk hidup. Jadi di sinilah bila kita yang cakap tu pula Islam, Muslim. Jadi bila kita kata you are not God to say that. Sebab ni kadang-kadang doktor sendiri pun kata ada you ada 6 bulan je nak hidup.
Doktor ni dia kena cakap macam ni. Kalau ikut pengalaman saya, dia kena cakap itu. Kalau ikut pengalaman saya, pesakit-pesakit yang lalu. Tapi kita sebagai Muslim kena yakin umur ni bukan kita punya. Yang menghidupkan bukan kita punya. Yang mematikan pun bukan kita punya. Saya bercakap dari segi hukum adat. Kalau dia bercakap itu bagus. Saya bercakap dari segi hukum adat. Tapi puan kena faham suami puan ni sakit. Dan Rasulullah kata setiap sakit ini ada ubatnya kecuali mati. Kau dah mati, tak ada ubat dah. Mati juga. Jadi dia cakap ni dari segi apa? Dari segi pengalaman dia. Kalau rupa sakit macam ni, selalu tak lama macam ni. Dari segi pengalaman kedoktoran dia, dia boleh bercakap itu. Tapi dia kena cakap balik, bukan dia yang menghidupkan, bukan dia yang mematikan. Tapi dia kata atas dasar apa? Pengalaman dia. Ada dulu saudara kami kena kanser apa? Allah, kanser rahim. Umur dia dah 55 lah. Perempuan lah. Masa adik dia, masa dia malam tu dia macam tak tentu arah lah. Dia dah ada kat rumah dah. Adik dia call. Saya kata bawa ke hospital lah. Adik saja lah. Kalau saya beritahu. Bawa ke hospital. Bawa ke hospital lah kata. Kalau kat rumah pun tak tahu apa nak buat. Bingung pun tak tahu apa nak buat. Bawa ke hospital. Masa tu pukul 10. Pukul 10 dia call saya balik. Dia kata doktor dah beritahu lah. Paling lama dia boleh hidup menjelang tubuh. Dia kata gitu. Doktor cakap terang. Kalau doktor cek darah dia, dia punya aktif. Kanser dia aktif. Kuatlah maknanya. Aktif sangat. Sel kanser dia dah aktif. Dia kata kalau ikut pengalaman dia, dia ni boleh survive sampai kalau ikut jam ni, sepuluh tubuh dia akan meninggal. Dia kata ni ikut pengalaman dia lah. Tapi kata mari kita doa-doa lah sama Allah. Doktor tu cakap macam mana, begitulah dia cakap dengan saya. Lepas tu pukul 2:30, pukul 3 lah, pukul 3 pagi kot. Dia ada hantar mesej kepada saya lah, dia kata dah meninggal. Begitu juga. Dulu kawan saya sama juga. Saya masa tu meeting dekat Sekom Office Tuan Jaya. Tuan Jaya ni ada 2 Sekom Office. Saya tengah meeting, dia call. Saya tak angkat lah, tengah meeting. Dia call lagi. Lalu sebenarnya dia call lagi. Sebenarnya dia call lagi. Saya yang kali ketiga tu, saya angkat lah. Saya kata aku tengah meeting. Dia kata kau datang sini, datang sini. Maksudnya dia kata itu je cakap. Dia beri salam, dia kata kau datang sini, kau datang sini, kau datang sini. Lepas dia menangis. Saya pun dah dengar menangis, saya kata dengan bos saya, bos saya kena jawab phone call dan saya ada emergency lah. Tak apalah, dia keluar lah satu. Nanti kita inform. Bos saya ni okey je tak. Dia ni project manager lah tu. Dia bukan manager, dia vice president. Saya pun call dia balik, apa hal ni? Kata kau datang sini, datang sini. Kat mana? PPUM. Rupanya isteri dia ni, dia dapati kanser otak lah. Lepas tu dia cerita dengan saya menangis lah. Saya kata macam mana dapat tahu. Dia kata dekat kampung, dekat Johor. Tiba-tiba isteri dia jalan tunduk. Jalan tunduk. Hari-hari jalan tunduk. Dia dah perasan lah. Dia kata kenapa jalan tunduk? Isteri dia kata tak tunduk lah macam biasa. Tapi nampak jalan tunduk. Lepas tu dia kena sawan. 2 hari lepas tu dia kena sawan. Lepas tu dah pergi refer klinik kesihatan apa semua. Dia datang kata, pergi refer hospital lah. Jadi dia pun balik rumah dulu. Dia duduk rumah dekat Damansara. Balik rumah, pergilah refer kat situ. Bila sampai rumah, kena sawan lagi. Lepas tu dah sampai, lepas tu masuk ward. Masuk ward tu doktor X-ray. Doktor India lah X-ray. Doktor X-ray, doktor India yang rawat dia. Doktor India tu, dah cakap dengan dia, kanser. Dia dah menangis lah, apa kisah. Saya datang pun, doktor tu datang lagi sekali kat dia. Masa tu dah nak puasa. Doktor kata, paling lama 3 month. Dan dia akan meninggal, dia akan mati waktu dia tidur. Doktor tu cakap depan saya. Saya pun pujuk dia lah, dia kata dah lah. Saya sebut nama dia lah. Sabarlah, dia kata. Dia menangis lah, ni aku ni gitu, anak aku selalu kau bersih macam mana ni gitu. Macam-macam dia kata. Lepas tu tak lama lagi, kakak dia sampai, abang sampai. Ya, saya pun tak apa, saya balik pula. Tak nak kacau lagi kat keluarga. Lepas tu hari raya, saya pergi liarah dia. Saya pergi rumah mak mentua dia lah.
Itu dia, darah dia. Lepas tu raya ketiga. Lepas tu raya ketujuh dia meninggal. Dia telefon saya, dia kata isteri meninggal. Betul, isteri meninggal tengah tidur. Itu bukan kata doktor ni yang matikan. Doktor ni dia cakap pengalaman dia. Lepas saya dia cakap from my experience, orang yang sakit macam wife ni, dia akan meninggal dalam tidur. Dia kata depan saya. Saya ingat lagi. Dia kata you kena spend you punya masa dengan dia. Dia hanya tinggal within 2 to 3 months ni. Betul ke? Tapi bukan doktor tu yang mati kan. Dia bercakap true experience. True experience dia, dia kata. Anything dia kata, whatever it is, let's pray to God. Ada pun cakap begitu. India ni. Apa pun dia kata, mari kita doa lah. Dia kata begitu. Mungkin dia orang ni dah biasa bertemu penyakit ini kan. Dah biasa bercakap dengan waris. Jadi mereka dah biasa dengan perkataan-perkataan gini lah. Tapi apa yang penting, dari segi akidah kita, kita kena yakin sungguh-sungguh, kalau yang menghidupkan pun Allah. Ada orang kena, doktor kata 6 bulan, jadi itu 3 tahun dia ada lagi. Biasa dengar juga. Betul doktor, ustaz betul. Dia terus bawa ke 2 tahun. Daripada 6 bulan tu 2 tahun ni boleh. Dan doktor pun tak cakap apa. Saya dulu, ustaz saya dulu, Ustaz Samsul, dia cerita dengan saya. Dia nak anak dia dalam ni. Dalam kandungan, anak dalam kandungan. Isteri dia lah. Doktor kata, kalau macam ni you tak operate besok, bini dengan anak you boleh mati tau. Tapi tak tahulah macam mana, tak tahu cerita dia detail lah. Lusa baru isteri bersalin. Elok, anak dia besar. Jadi bila lagi pula tu sekarang. Umur dah 20 tahun lebih lah. Masa tu dia cerita dengan saya, dia rasa macam nak cakap dengan doktor tu. Doktor tak nak mati pun bila saya. Saya kata janganlah cik Ustaz marah doktor tu nanti. Dia kata aku geram ni dia kata. Dia kata for sure, dia kata anak you akan mati. Jangan cakap. Yelah doktor bukan Islam. Dia macam cakap begitu tu lah. Kita dengan Islam ni, kita kata insya Allah selamat. Insya Allah berjaya. Kan kita kata gitu kan? Kan nasib tadika tu dah ajar kita tauhid. Rajin baca Quran, rajin mengira, ikut cakap guru, insyaAllah berjaya, insyaAllah berjaya, insyaAllah berjaya. Kan anak kita dulu tadika begitu. Rajin baca Quran, rajin mengira, ikut cakap guru, insyaAllah berjaya, insyaAllah. Dia tak kata berjaya, dia kata insyaAllah berjaya. Kenapa? Ikut cakap guru, yang beri kejayaan itu Allah. Kenapa? Sunnah dia begitu. Tapi siapa yang beri? Bukan guru beri kejayaan. Siapa beri? Allah beri kejayaan. Itu dia kata insyaAllah berjaya. Okey. Nanti nak sambung ni. Tiada yang menggerakkan, tiada yang mendiamkan. Supaya kita mantap betul-betul dari segi la ilaha illallah ni. Nanti dah habis nombor 13 nanti. Kita nak sambung dekat slide ni. Satu rumusan balik. Recap. Apanya dalam kitab kata. Ini nanti kita belajar. Dari sekali tauhid kita belajar ni. Macam mana pembahagian ni, asyhadu ni, saksi macam mana, begini bagaimana, ikatan iman dekat mana, apa uluhiyah macam mana, kita patah balik, kita rumuskan. Lepas tu baru kita pindah ke bab yang lain lah. InsyaAllah. Okey. Soalan kita dah sangat cukup lah. Ustaz, saya nak tanya. Kalau macam kita ni lah, orang Melayu ni suka sangat macam kalau kita tanam pokok, pokok tu tak hidup, kita repair motor tu tak okey, kita selalu cakap takkan kita tak bedung lah, itulah. Kalau macam tu pun maksudnya macam kita tak boleh. Kita boleh cakap usia ni tak betul, boleh. Kalau dia kata tangan aku ni malang, buat apa pun tak jadi, tak boleh. Tak ada orang diciptakan untuk malang. Mungkin kita dari segi adab ni, hakikatnya Allah yang tak jadikan. Dari segi adab ni kita kata kita yang tak pandai usahakan. Tapi kita tahu usaha kita, result ni Allah yang beri. Kita tak boleh salahkan Allah. Dan Allah tak nak hidupkan pokok ni, macam mana? Tak. Kita tak boleh adab, tak boleh salahkan Allah.
dah Allah tak adikan aku bodoh, bodohlah aku. Bukan. Bukan gitu. Kita kena cakap, kita tak pandai. Kenapa? Kita kena serlahkan sifat kehambaan kita. Serlahkan apa? Memang kita bodoh pun. Ha, bukan tangan tak bedung. Kita, tangan tak bedung tu kata malang, macam orang malang kan. Kita tak pandai. Kenapa kita ajak orang ni pada taat? Pasangan kita ajak pada taat. Dia tak nak ikut. Kita tak pandai. Mungkin percakapan kita bukan daripada hati. Mungkin roh kita tak kuat. Iman kita tak kuat untuk tarik dia. Ha, itu kita cakap itu. Hakikatnya, Allah tak bagi hidayah. Tapi jangan salahkan hidayah itu menyebabkan tak berubah. Kita cakap, kita tak pandai. Jadi mungkin Allah melihat dengan rahmat dia, pengakuan kita ni, kita yang bodoh tak payah dakwah dia, Allah akan bantu kita. Baru Allah bantu kita setelah kita merasakan kita bodoh. Betul tak? Guru-guru kata gitu. Kalau kata-kata sombong, nak buat macam mana? Allah tak bagi hidayah. Kita salahkan Allah pula. Perkataan ni macam kita salah hidayah. Nak buat apa? Allah tak bagi. Haa. Memang hakikatnya hak Allah nak bagi tak bagi. Tapi pada adabnya kita dengan Allah ni, kita tak boleh kata gitu. Kita cakap kita yang tak pandai. Kita cakap kita banyak dosa menyebabkan Allah tak turunkan hidayah pada dia. Kita cakap perkataan kita tak ada roh. Menyebabkan roh dia tak berubah. Hati tak berubah. Kenapa? Percakapan kita tidak memiliki roh. Aha, okay. Boleh faham tak ni? Boleh faham? Boleh, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Nanti kita jumpa malam ni. Nak belajar lagi kisah semai jemaah. Dan besok pagi pun kita ada kelas. Kita belajar syarat sah solat pada menceritakan tentang mengadap, masa waktu. Masa waktu tak habis lagi. Lepas tu baru cerita, lepas tu rasanya mengadap kiblat. InsyaAllah. Okey. Jumpa malam ni lah. Kapan ni ke kelas malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna wa sallamna wa illam tafirna wa tarhamna lakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mampu maaf semua. Pasti banyak kurangan. Bagi semua. Allah, Allahu ya Allah.